Halo guys, balik lagi di Gosasi, gosip sana-sini yang akan membahas berita dan gosip terhangat sekitar dunia selebritis Indonesia dan internasional. Tapi sebelum itu, jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lainnya. Seorang warganet bernama Syarifah Halidah membagikan pengalamannya saat menerobos masa penjemput Habib Rizik Syihab dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Hal ini Halidah rela lakukan demi mengejar pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 10 November 2020 dini hari. Pengalaman tersebut dibagikan perempuan yang akrab disapa Ida itu dalam story akun Instagram pribadinya @ida_baik. Ida mengaku bersama sang suami menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Keduanya berangkat menggunakan taksi dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Perjalanan terlihat lancar hingga terjadi kemacetan di kawasan tol bandara. Keluar tol arah bandara, mobil-mobil tidak jalan sama sekali, katanya. Kondisi tersebut terus bertahan hingga 30 menit kemudian. Pada waktu itu, Ida belum mengetahui penyebab kemacetan. Namun, belakangan kemacetan di bandara diakibatkan massa yang hendak menjemput kedatangan pemimpin Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab. Ida dan sang suami akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Diketahui dari posisi Ida turun dari taksi dengan bandara masih berjarak 6 km. Ida dan suami berjalan menerobos barisan mobil yang terjebak kemacetan dengan membawa tas punggung dan koper. Untungnya, jarak 3 km sebelum tiba di bandara sudah disediakan bus untuk mengangkut penumpang yang terjebak macet. Ida dan suami akhirnya hanya berjalan sejauh 3 km, mereka melanjutkan perjalanan menuju bandara dengan menumpang bus. Bus lancar karena jalan belakangnya ditutup polisi, jadi satu-satunya yang melintas hanya bus kami, kata dia. Keduanya pun tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan jadwal penerbangan pesawat. Beruntung, pesawat sempat delay sehingga mereka tidak tertinggal. Harusnya take off jam 4.30, tapi delay 1 jam, berangkat jam 5.30 waktu Indonesia Barat, kata dia. Keduanya pun tiba di Bali pukul 8.30 WITA. Terkait pengalaman di atas, Ida sendiri mengaku sudah mengetahui informasi kepulangan Habib Rizik Syihab sebelumnya. Yang kami tahu bahwa hari ini adalah kepulangan HRS, tapi tidak menyangka akan terjadi penumpukan massa di jalan tol, ungkapnya. Ida dalam kesempatan tersebut juga memberikan apresiasinya kepada pengelola bandara yang telah menyediakan bus. Sedangkan untuk pihak kepolisian, ia meminta kegiatan dapat berjalan dengan tertib dan aman. Saya menghargai usaha mereka memudahkan kami para penumpang dengan menyediakan bus pengangkut menuju terminal-terminal, itu sangat membantu. Mudah-mudahan ketertiban dan keamanan bisa terjaga, karena kejadian hari ini imbasnya sangat luas, tandasnya.